Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh LNG White 20 September 2022 Mari kita berdoa Bapa kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi sukacita karena kami menerima lagu baru dalam bibir kami untuk memuji engkau, ya Bapa beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Kepada Ibu Koni, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan renungan pagi 20 September 2022. Bacaan renungan pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Dia Memberikan Lagu yang Baru. Ayat tema diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Kita banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru karena Ia menyadari bahwa dalam pengalamannya, janji Allah telah digenapi bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega Jilid 7, halaman 402. Dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri, bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring, sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu. Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring bila kita memiliki pengharapan demikian yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu, dan kita masih lebih merindukannya dikutip dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 178. Oleh perbuatan-perbuatan baik, para pengikut Kristus harus membawa kemuliaan bukan untuk diri mereka, tetapi untuk dia yang melalui kasih karunia dan kuasanya mereka telah ditempa. Melalui roh kuduslah setiap perbuatan baik disempurnakan dan roh itu diberikan untuk memuliakan pemberi, bukan penerima. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Doamu, pelaksanaan tugasmu, penyangkalan dirimu tidak akan menjadi tema pemikiran atau percakapanmu. Yesus akan dibesarkan, diri akan disembunyikan, dan Kristus akan kelihatan sebagai segala galanya. dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit halaman 92 dan halaman 93. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pernata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan lagu baru? Roh Nubuat membantu kita dalam suratnya nomor 99 tahun 1895 paragraf 6 yang berkata, Sebuah lagu baru dimasukkan ke dalam mulut orang berdosa yang bertobat dan dia mengumumkan jalan keselamatan kepada orang-orang di sekitarnya. Lagu baru itu ada hubungannya dengan pengalaman pertobatan kita oleh karena penebusan darah Kristus serta mengabarkannya. Dalam tulisan lainnya dikatakan Reflecting Christ halaman 241 paragraf 3 berbunyi Sebuah lagu baru akan dimasukkan ke dalam mulut mereka dan mereka harus pergi untuk membagikan kepada orang lain yang sekarang dalam kegelapan terang pekabaran malaikat ketiga Lagu baru itu ada hubungannya dengan mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Apakah pekabaran malaikat ketiga tersebut? Kita baca Selected Messages buku pertama, halaman 372 paragraf 2 yang menyatakan Beberapa orang telah menulis surat kepada saya menanyakan apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga dan saya sudah menjawabnya. Itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Pekabaran malaikat ketiga adalah tentang pembenaran oleh iman, dan kita menerima pembenaran oleh iman hanya di dalam Kristus. Inilah lagu baru yang Allah tempatkan dalam mulut kita. Jadi, lagu baru itu adalah pengalaman hidup baru di dalam Yesus, dan kita kabarkan kepada sesama. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam That I May Know Him, halaman 158, paragraf 2. Barang siapa percaya di dalam Kristus menjadi satu dengan Kristus untuk menunjukkan kemuliaan Allah karena Allah telah memberikan nyanyian baru ke dalam mulutnya, bahkan pujian bagi Tuhan. Dia setiap hari ingin tahu lebih banyak tentang Kristus agar dia dapat menjadi lebih serupa dengan dia. Pembenaran oleh iman adalah dengan bersatu dengan Kristus sebab itu bukan hasil usaha kita tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya kita setiap hari ingin lebih mengenal akan Yesus agar menjadi serupa dengan Yesus. Ini semua dirangkumkan dalam paragraf pertama renungan hari ini yang berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 286 paragraf pertama. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru, karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya janji Allah telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Nyanyian baru itu adalah menerima pengampunan dosa kita dan menerima pembenaran yaitu oleh kematian Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam My Life Today, halaman 174, paragraf 2. Allah ingin kita bahagia. Dia ingin menempatkan lagu baru di bibir kita, bahkan pujian bagi Allah kita. Dia ingin kita percaya bahwa dia mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus ketidakbenaran kita, Dia ingin kita membuat melodi di dalam hati kita untuk Dia. Saudara-saudari sekalian, sebagai umat Allah, kita seharusnya bahagia, kita seharusnya menerima lagu baru dalam mulut kita untuk memuji Allah, sebab kita semua percaya telah ditebus oleh Kristus dan menerima pengampunan dosa, serta dibenarkan di dalam Yesus oleh iman. Hal ini seharusnya menjadi lagu baru bagi kita yang membahagiakan kita. Kemudian kita kabarkan kepada sesama agar merasakan kebahagiaan yang sama. Kita harus biasakan menyanyikan lagu baru, pujian kepada Bapa dan anaknya. Sebab, In Heavenly Places, halaman 95, paragraf 4, menyatakan, Jika Anda duduk di sorga bersama Kristus, Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Allah mulailah mendidik lidah Anda untuk memuji dia dan melatih hati Anda untuk membuat melodi bagi Allah. Dan ketika si jahat mulai menempatkan kesuramannya di sekitar Anda, nyanyikan pujian untuk Allah. Untuk dapat memuji Allah di sorga, kita harus sudah mulai memuji Allah di dunia ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menerima pengampunan serta menerima pembenaran oleh iman, yaitu oleh persatuan kita dengan Kristus, dengan menerima rohnya yang kudus, maka lagu baru ditempatkan dalam mulut kita untuk menjadi kesaksian dan pekabaran bagi sesama. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan bahwa dengan memuji Allah, banyak orang yang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang lagu baru yang engkau tempatkan dalam mulut kami bukan hanya sebagai pujian atas karunia keselamatan yang engkau berikan melalui anakmu kepada kami, tetapi juga untuk mengabarkannya kepada sesama. Sebab pengalaman kehidupan pertobatan dan pembenaran oleh iman yang kami terima dengan persatuan kami dengan Yesus Kristus boleh dibagikan kepada sesama agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang sama. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan rohmu dalam hati ini. Karuniakan roh Kristus agar masing-masing kami diubahkan menjadi serupa dengan dia dan menjadi kesaksian serta pekabaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.